Ya, Anda kembali di 8-11 pemirsa dan kita masih bersama Rio Haryanto. Rio, bisa diceritakan sedikit kemarin yang terakhir di Hungaria ini dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli. Yeah. Ini di posisi 5 yang terakhir kemarin. Yeah. Katanya ada kendala di situ pada saat memang di sirkuit Hungaria ini sirkuit yang sangat sulit karena agak sedikit menguras ban jauh lebih banyak dibandingkan di race-race sebelumnya. Jadi saya sempat leading the race at one point of the race sebelum pit stop, dan setelah itu saya sempat kesulitan sekali untuk menjaga posisi saya sehingga saya harus mundur di urutan kelima. Jadi overall saya tetap score the points untuk bisa dapat ke point, dan sekarang di klasmen urutan kedua. Jadi sangat ya, setengah season ini berjalan sangat mulus sekali. Jadi sangat puas ya dengan penampilan Rio sepanjang musim ini ya, bisa dibilang begitu. Cukup puas, tapi masih ada 5 seri lagi. Aha. Jadi saya akan terus bekerja keras untuk mudah-mudahan bisa menguber yang nomor 1 Stoffel van Dorn. Okay. Yeah. Bisa diceritakan pengalaman pelajaran apa yang Rio kumpulkan dari balap di beberapa tempat ini yang mungkin bisa mempersiapkan Rio juga untuk F1 ya tahun F1. Depan ya? Iya. Ya, yang pasti tahun depan saya ingin sekali untuk bisa naik kelas, naik ke Formula One, dan itu impian saya sejak kecil. Jadi persiapannya untuk saat ini di GP2 Series, yang pasti race saya berlangsung di sebelum Formula One race dimulai. Jadi saya akan race di sirkuit di mana Formula One akan race juga. Jadi itu salah satu persiapan yang cukup bagus untuk naik ke Formula One, dan let's see what happens next. Tapi year. Tapi sudah ada license ya, Rio sudah memegang license F1 sendiri. Iya, saya waktu itu pernah mendapatkan super license itu yang untuk bisa naik ke Formula One, dan saya mendapatkan itu dengan dulu pernah tes juga kan di Formula One team di Marussia. Jadi saya sudah ada super license, dan mudah-mudahan tahun depan. Okay, jadi license-nya sudah di tangan, lalu skill kemampuan sudah ada. Sudah Rio. Ada, sudah capable. Apa yang dibutuhkan lagi untuk supaya bisa maju di F1? Oke. Okay. Ya, untuk masuk ke F1 mungkin saya mau share dikit karena untuk masuk ke F1 itu sangat kompleks sekali. Yang pertama yang pasti prestasi sangat dibutuhkan untuk prestasi menjadi juara di kelas GP3 tahun sebelumnya dan sekarang di GP2 dan untuk naik ke Formula One. Jadi prestasi sangat sangat penting, dan juga yang kedua adalah dukungan dari sponsor, dari dana dan juga dari pemerintah untuk bisa naik ke sana. Dan yang ketiga adalah opportunity untuk masuk ke Formula One itu sangat sedikit sekali. Bisa dibilang dalam satu tahun, di setiap tahun itu hanya ada mungkin dua pembalap yang keluar dari 26 pembalap. Jadi hanya ada dua seat yang mungkin bahkan kadang hanya satu seat untuk bisa naik di setiap tahunnya. Jadi untuk saat ini peluangnya apa? Cukup besar karena sudah ada 3 tim yang melirik saya, yang sudah ada berkomunikasi dan juga ingin saya masuk ke tim itu. Oke, okay, ya. Katanya dana itu butuh berapa sih untuk bisa maju ke F1? Cukup besar ya. Uh-huh. Berapa? 10-15 juta dolar sampai. Iya, yeah, that's ya yeah, banyak. Yang kita tahu seperti tahun-tahun sebelumnya ada Felipe Nasr yang jadi juara umum ketiga di GP itu naik ke Formula One. Dia membutuhkan dana sekitar 15 juta dolar euro. Jadi sekitar berapa tuh? Ratusan miliar dirupiahkan? Iya, yeah, 15 juta. Yeah. Ada ini nggak sih selama ini ada dukungan dari pemerintah secara dana ataupun secara dana atau dengan cara-cara lain? Lain ada tidak dari pemerintah? Untuk saat ini cuma dari Pertamina ya. Saya sangat berterima kasih kepada Pertamina yang telah memberikan support dan juga selama ini hanya Pertamina, dan ya saya mohon dukungan dari pemerintah mungkin untuk bisa naik ke F1. Jadi
saya masih menunggu. Oke, sudah pernah dihubungi dengan pihak Kemenpora, Rio? Yes, pernah dengan Bapak Imam. Apa pada saat itu yang di... Pada saat itu dia datang ke press conference, ya. Dan apa hasil dari mungkin pertemuan dengan Menpora waktu itu? Lebih ke memberi semangat, dukungan ya, moral, memberi dukungan moral, ya. Okay. Oke, tapi sempat disampaikan juga istilahnya sharing bahwa untuk tingkat F1 itu kita membutuhkan sekian gitu, sudah disampaikan betul. Juga langsung. Yeah, sudah disampaikan. Oke, tadi sudah ada beberapa tim yang mendekati. Sekarang Rio ini di tim Campos Racing. Campos Racing di GP2. Jadi yang melahirkan Fernando Alonso juga. Iya. Itu nanti berarti diperkirakan nanti juga akan bisa menyaingi prestasi dari Fernando Alonso sendiri. Nah, persiapannya untuk menuju ke F1 sendiri sampai sejauh ini kalau dari hasil evaluasi dari GP2 itu. Oke, persiapan untuk saat ini ya untuk menuju ke F1 mungkin dari saya sih saya ingin terus berprestasi di GP2 karena mobil dari GP2 series ini karakteristiknya sebenarnya lebih sulit untuk dikendarai dibandingkan Formula 1 karena tidak power steering jadi sangat berat physically dan juga Oke, di F1 mungkin teknologi lebih tinggi, tetapi di dalam mungkin physical, it's harder to drive GP2 car than Formula 1 car. Jadi secara teknis dipersiapkan, secara non-teknisnya, apa sih persiapan yang dilakukan Rio biasanya? Lebih ke, ya mungkin ke mental dan juga karena di Formula 1 ini sangat besar ya, mungkin banyak pembalap yang kesulitan untuk beradaptasi dengan environment-nya. Jadi ya saya merasa siap untuk naik ke Formula 1 dan it's been a long time saya menunggu ini dan sepertinya mudah-mudahan di tahun ke depan ada opportunity saya untuk naik ke F1. Rio kemarin kemudian kita sempat melihat juga setelah turun dari podium Rio langsung menuju ke bawah langsung dipeluk oleh seluruh anggota tim di situ dan juga keluarga. Seberapa penting peran keluarga dan juga anggota dalam mensupport Rio hingga sampai di tahap ini? Iya, sangat sangat besar sekali, sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang selalu ada di samping saya ketika saya down atau mungkin ketika saya up. Jadi I'm really thankful for them karena mereka adalah orang-orang yang memberi motivasi besar kepada saya. Karena kita lihat ya, Mama selalu ada di samping Rio ya. Seperti apa sih dukungan dari Mama? Karena khawatir juga ketika anak sedang berada di arena balap ya. Betul. Ada ketakutan juga, ada insiden yang terjadi atau apa. Seperti apa dukungan Mama buat Rio? Mama selalu ada di setiap saya race. Mama yang pasti Mama selalu mendoakan saya untuk memberikan ya jalan terbaik dan juga keselamatan dan selain itu dia juga manajer saya untuk arrangement dengan to meet other people dan juga ya saya sangat bersyukur dan juga terima kasih pada orang tua saya. Mengatur pola makan juga ya karena we heard that you have to have this certain weight. Beratnya harus selalu stabil. Nah, menjaga stamina sendiri gimana Rio? Itu sulit apalagi Mama selalu ngasih makanan banyak jadi sulit. Ya dia selalu bawa kue selalu ya. You know, as mother always wants to to feed mungkin you lah. Kue-kue yang mungkin disukai oleh Rio ya, yang tidak bisa didapatkan di luar kan. Apa sih yang biasa dibawa Mama? Yang wajib? Ada yang kue dari Solo yang Rio suka. Apa itu? Serabi. Mandarin, serabi. Jadi itu yang selalu dibawa Mama pada saat balapan. Oke, ada satu lagi yang mungkin bisa menyemangati Rio juga ya, yaitu pialanya itu sendiri. Boleh dibawa masuk? Kita ingin lihat dulu pialanya. Ya, ini dia. Seperti apa? Ini. Besar sekali. Wow, ini tadi kita tidak bisa taruh di sini ya, karena terlalu besar. Oke, ini yang di Inggris, Silverstone. Oke, jadi boleh diperagakan mungkin waktu menang seperti apa? Di podium. Ya, jadi itu ada harapan ya dari Rio, ada dukungan juga dari pemerintah untuk bisa maju ke F1. Target jangka pendeknya apa Rio ke depan? Yang pasti saya ingin fokus di GP2 karena sisinya belum selesai dan masih ada 5 seri lagi.
next race di Belgia. Saya akan terus berlatih dengan simulator dan juga berlatih fisik dan untuk saat ini saya pulang ke Indonesia untuk having a small break dan dua minggu lagi saya akan kembali ke Valencia di mana itu adalah base markas tim Campos berada dan saya tinggal di sana di saat musim GP2 ini. Pulang ke Indonesia recharge lah ya, recharge, energi dan juga dukungan.